teman-teman antusias dalam tetap menjalin ukhuwah Islamiyah dalam menikmati virus tersebut. Namun doa kita bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala mempertemukan kembali kita dalam suasana yang lebih hikmat lagi alhamdulillahnya, dan hal-hal seperti ini harus tetap kita pertahankan, ya. Harus tetap kita jaga, jangan sampai hilang dari dalam suasana Ramadan yang akan datang. Saya kira itu yang harapan-harapan kita bersama. Ya. Insyaallah, amin. Semoga kita dipertemukan di Ramadan tahun depan. Mungkin itu yang ingin disampaikan dari ustaz kita, dan mungkin langsung saja saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.